Pak, belum tidur lagi. Lainnya tempus pun begini, Bapak dah terbuka di depan TV. Belum, Sadali. Bapak terbuka pula, Sadali. Sebelum itu, Bapak layan di cerita Frozen dalam SBO, Sadali. Sadali sudah belikan DVD Avengers Infinity Wars. Bapak tak tengok lagi? Belum, Sadali. Bila Bapak nak buka, Bapak tengok CD itu palsu, Sadali. CD cetak rokok, Sadali. Yang diharap oleh kerajaan Malaysia. Jadi, yang Bapak dah cakap? Ada lagi, Sadali. Lagi kali sekarang Bapak, Sadali. Lagi kali? Bukankah ada di kabinet dapur, Pak? Bapak nak bagi kari lagi? Tidak, Sadali. Macam mana Sadali boleh tahu, Maggie? Bapak berada kat dapur. Ya, baik, Pak. Memang Sadali yang mencurinya, Pak. Lalu kau mencuri mereka kepada Bapak. Anak mengenang budi. Sia-sia Bapak mendidik kau. Seperti menatang minyak yang penuh. Ini basah kau pada Bapak, Sadali. Oh, baru sekarang Bapak nak menegur saya mencuri. Kenapa Pak Bapak? Bapak tanya angin macam ni? Bapak yang bersalah dalam hal ini. Dulu Sadali tak berpuasa, tak solat. Bapak tak tegur Sadali. Bapak hanya membiarkan Sadali menipu dan mencuri dalam rumah ini. Sehinggakan Sadali sanggup mencuri Maggi kari kegemaran Bapak. Maggi cendawan, Maggi ayam semuanya menjadi mangsa Sadali kau. Itu pun Bapak berkata, anakku Sadali, anakku Sadali. Eleh. Tutup mulut kau, Sadali. Beranggung kau dari sini. Get out! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihi. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan. Serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki. Diambil berat melakukan. وَقَسِرْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedai. Sadaqallahul Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.